Kita awali berita pertama dari Mamuju Tengah, pemirsa. Banjir luapan Sungai Karamak Tarailu di Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat merendam beberapa desa serta ratusan rumah warga dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter, membuat aktivitas warga lumpuh total. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak dua hari terakhir di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah mengakibatkan debit air Sungai Karamak meluap hingga merendam ratusan rumah warga di dua desa, yakni Desa Karamak, Desa Lemo-Lemo, Kecamatan Pangale. Sebanyak 43 kepala keluarga di Dusun Bajo dan 70 kepala keluarga di Dusun Along-Along hingga kini belum bisa dievakuasi akibat akses jalan ke lokasi tersebut tak bisa dilalui karena tingginya debit air, ditambah dengan banyaknya batang kayu yang terbawa arus deras luapan Sungai Karamak. Hingga kini warga korban banjir berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengevakuasi warga dan juga dapat menyalurkan bantuan ke lokasi banjir karena melihat kondisi air di lokasi tersebut terus meningkat dan juga sangat mengancam keselamatan masyarakat, terutama pada lansia dan anak-anak. Sam Suryadi, Sekdes Lemo-Lemo, berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir, terutama para lansia dan anak-anak saat ini membutuhkan perahu karet untuk dievakuasi. Apalagi warga di Dusun Bajo, salah satu dusun yang cukup terpencil yang diterjang banjir saat ini, sangat membutuhkan bantuan. Kalau dari kita sebagai masyarakat dan sebagai pemerintah desa mengharapkan perhatian dari pemerintah dengan bantuan antisipasi nanti seketika banjir ini bertambah untuk evakuasi warga. Dari Mamuju Tengah, Joni Bandetonapa, iNews melaporkan.